sana mata tengah di channel kura tak kawat asyik nona mewah channel yang bercubi di video tentang matematika tentang YouTube dan juga asyik cek kesulitan mencari channel saya tulis saja kura tak kau rota k anak tak langsung langsung muncul channel saya tulis yang agak atas bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-995 ini saya akan mengajak teman-teman untuk latihan menghadapi tes karakteristik pribadi TKP CPNS yang soal dan kuncinya itu sesuai dengan web resmi pemerintah di www.bkn.go.id/simulasi. Ini video bagian ke-18 ya, bagian 1-17 sudah di-upload di video-video sebelumnya. Nah, soal dan kuncinya itu dijamin 100% sesuai web resmi pemerintah di www.bkn.go.id/simulasi ya, dijamin sesuai web resmi ya, tapi ada beberapa soal yang kemungkinan itu saya itu ragu, saya sendiri itu ragu jawabannya benar atau tidak, kunci jawabannya entah benar atau tidak. Nah, sudah saya kumpulkan 210 soal, rencananya akan saya buat menjadi 21 video, masing-masing video terdiri dari 10 soal. Jadi setelah ini masih ada 3 video lagi. Nah, hanya ada soal dan kuncinya saja, tidak ada pembahasannya. Jadi saran saya, sekaligus saran dari YouTuber lain, dari sumber-sumber lain gitu, itu untuk membuat analisis kunci jawabannya. Itu supaya hasil belajar TKP-nya itu lebih maksimal. Nah, tujuan dari video ini sama seperti video-video saya yang sebelumnya, yaitu untuk mengukur kemampuan dan kecepatan teman-teman dalam menyelesaikan soal TKP, sekaligus mengajak teman-teman untuk membuat analisis kunci pembahasannya agar hasil belajar lebih maksimal dan ketika ada soal-soal yang serupa itu bisa dikerjakan dengan lebih mudah. Nah, saya harapkan teman-teman menjawab sesuai dengan waktu yang sudah saya sediakan, bisa dituliskan jawabannya di kertas atau diingat-ingat saja jawabannya atau dihitung ya, hitung total skornya. Jika butuh waktu lebih boleh di pause. Nah, saran saya ketika kunci muncul teman-teman boleh pause lalu buat analisis kunci pembahasannya baru dilanjutkan soal berikutnya. Nah, soal nomor 1 sampai 170 sudah ada di video-video sebelumnya, ini soal lanjutannya soal nomor 171. Ya, ini kuncinya ya, boleh di pause dan dibuat analisis kunci pembahasannya. Kita lanjut soal nomor 172. Ini kuncinya, boleh di pause dan dibuat analisis kunci pembahasannya. Lanjut soal nomor 173. Nah, ini kuncinya, boleh di pause dan dibuat analisis kunci pembahasannya.
Lanjut soal nomor 174. Ya, ini kunci jawabannya boleh di-pause dan dibuat analisis kunci pembahasannya. Lanjut soal nomor 175. Ini kuncinya, boleh di-pause dan dibuat analisis kunci pembahasannya. Lanjut soal nomor 176. Ya, ini kuncinya boleh di-pause dan dibuat analisis kunci pembahasannya. Lanjut soal nomor 177. Ya, ini kuncinya boleh di-pause dan dibuat analisis kunci pembahasannya. Lanjut soal nomor 178. Ini kuncinya boleh di-pause dan dibuat analisis kunci pembahasannya. Kita lanjut soal nomor 179. Ini kuncinya boleh di-pause dan dibuat analisis kunci pembahasannya. Lanjut soal terakhir di video ini.
Ya, ini kuncinya boleh dipos dan dibuat analisis kunci pembahasannya. Nah, kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Jika total skor teman-teman kurang dari 50, saya sarankan untuk lebih giat lagi latihan. Sekali lagi saya tekankan untuk membuat analisis kunci pembahasannya agar hasil belajarnya itu lebih maksimal. Dan ketika ada soal-soal yang sejenis atau serupa itu bisa mengerjakan dengan mudah. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar kebebas, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting, jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengancam melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.